Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Gita Ceria Al-Hajar Pulus Terang. Perkenalkan, ini adalah pelatih-pelatih dan pendamping dari BN kita, Gita Ceria Al-Hajar. Adapun kesan kita pada acara ini sangat bagus ya, untuk melatih anak-anak belajar berkompetisi lomba drum band. Jadi anak-anak memang dituntut disiplin untuk bisa tampil di acara ini. Dan alhamdulillah anak-anak kita Ceria Al-Hajar sudah membuktikan hasil dari disiplin mereka. Nah ini adalah pelatih Al-Hajar. Kesan pesannya mungkin nanti kita pinginnya kalau ada acara seperti ini di ruangan ya lombanya, biar suaranya tidak pecah tadi itu. Jadi kalau di luar begini ada kendaraan ada ini, jadi banyak pecah ya suaranya, terbagi angin juga lumayan kenceng gitu mempengaruhi. Kalau di ruangan mungkin kita pinginnya lomba seperti ini di indoor aja. Kedepannya itu harapan kami kalau ada event lagi seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dayat. Alhamdulillah hari ini bawa SDIT Al-Fatih dan SMPIT Insan Madani. Kebetulan lomba hari ini cukup bagus buat tingkat pemula ya. Jadi untuk merangsang ke depannya agar lebih baik lagi. Kesan-kesannya ya, lomba sambil berlibur lah ke mall, sambil liburan dengan anak-anak. Pesannya semoga kedepannya tempatnya lebih baik lagi, dan semoga acara seperti ini, acara pembinaan terhadap marching band baru akan terus berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami berdua tim pelatih dari SDN Binong 3. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak Divo Vilek yang telah mengasih kesempatan untuk marching band daerah Tangerang untuk bisa tampil di acara Backspok. Kesannya sangat antusias, banyak anak-anak sekolah di sini. Ada hal yang terakhir sih, tempatnya harus agak diperlebar lagi karena sangat mepet tadi. Untuk keseluruhan, oke, terima kasih semuanya dari Karit. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif dari pelatih SDN Binong 3. Kesan-kesan Maxbox, banyak band-band yang sangat maju SD sekarang. Mudah-mudahan tahun depan bisa ada lagi event ini dan berkelanjutan. Oke, terima kasih. Selamat siang, kita sekarang berada di Maxbox Lipo dalam kejuaraan Dalsigno untuk wilayah di Tangerang dan Jabodetabek. Kejuaraan ini meliputi TK, SD, SMP, dan SMA. Ada
Pramandiri, ada SD untuk junior, ada juga yang buat untuk yang senior. Nah, tadi pagi sudah kita laksanakan untuk yang TK dan SD. Nah, di tempat ini kita akan melakukan perlombaan untuk yang tingkat senior, yaitu SMP dan SMA. Kejuaraan ini sangat bagus sekali untuk perkembangan teman-teman kita yang di dunia marching band. Misalnya mengenai skillnya atau mengenai pelatihnya bisa mengembangkan bakatnya di marching band ini. Dan harapan kita untuk marching band di Indonesia, kita sangat bagus sekali. Selama ini perkembangan di marching band Indonesia cukup pesat sekali. Apalagi di Tangerang tumbuh berbagai macam unit-unit yang sekarang sudah luar biasa bagusnya, maupun dari segi teknik dan teknik penyajiannya dan juga segi pelatihnya. Dan kalau bisa jangan hanya difokuskan ke tekniknya untuk pelatih-pelatihnya, untuk anak-anaknya, dan mohon diperhatikan juga untuk masalah sikap dari misalnya cara berdiri, cara memegang stick atau pegang brass, itu semuanya harus dilatih dengan baik. Dan untuk event ini sangat bagus sekali untuk perkembangan semuanya di marching band ini. Selamat siang, perkenalkan saya Sopwan sebagai juri Color Guard. Seperti diketahui bahwa perlombaan ini sangat baik sekali buat perkembangan dunia marching band di Tangerang khususnya, dan harusnya memang sering ada event baik di Tangerang sendiri maupun di daerah Banten dan sekitarnya. Dan semua berharap supaya event-event seperti ini sering dilakukan, supaya marching band yang ada di Tangerang maupun Banten akan lebih cepat berkembang dan menjadi lebih baik. Oke, itu aja. Terima kasih. Semoga semakin menjadi lebih baik. Oke, nama saya Ipit Priyatna, biasa dipanggil Ipit. Saya sekarang sebagai juri di Maxbox. Maxbox, kesan-kesan saya perkembangan drum band, marching band di Tangerang luar biasa, sangat pesat ya dibanding tahun-tahun yang lalu. Ini menurut saya perkembangannya sudah pesat sekali ya, tentang drum band maupun marching band. Tadi drum band SD aja ada 8 unit, itu menurut saya luar biasa, sangat pesat sekali perkembangannya. Harapan saya dunia marching band atau drum band Indonesia lebih maju lagi, terutama yang dari SD langsung lari ke mana, alat tiup ya, brass section, itu lebih bagus lagi. Itu saja sih. Oke, kawan-kawan marchinger sekalian, saya Seno Aji dari Delsigno Team. Untuk event kali ini berlokasi di Maxbox dan Benton Junction Lippo Village dengan 5 kategori divisi, yaitu divisi TK Pramandiri, divisi TK Mandiri, divisi Junior Band, divisi Senior Pianika, dan divisi Senior Brass. Pada event kali ini memang sengaja dibuat akhir tahun. Karena apa? Baru kemarin adik-adik kita, kawan-kawan kita melaksanakan event ujian. Jadi dengan kejuaraan ini diharapkan mereka bisa refreshing, mereka bisa santai. Dan kebetulan karena tempatnya cukup nyaman, di tempat yang di pusat perbelanjaan ini, diharapkan mereka juga bisa sambil menyegarkan
otak dan pikirannya. Terus untuk event Lipo Village Nursing Competition ini adalah event yang pertama kalinya. Insya Allah nanti akan ada event-event selanjutnya. Karena memang awal tujuan dibuat event ini adalah untuk liburan panjang sekitar bulan Juli Agustus. Namun karena terkait juga dengan pelaksanaan kegiatan Lipo Village yang begitu padat, akhirnya event ini dimajukan menjadi Desember 2018. Tujuan dari diadakannya event ini adalah untuk silaturahmi dari Mersing Band khususnya yang berada di daerah Banten dan wilayah Jakarta. Karena untuk pesertanya tidak hanya dari wilayah Tangerang saja, ada dari Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, ada dari Serang, Cilegon dan Jakarta. Jadi diharapkan dengan event ini bisa mempererat tali silaturahmi di antara mersimben-mersimben yang ada di wilayah tersebut. Oke, terima kasih. Selamat sore.